welcome back to Frans dan Jaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Ya, jadi gue itu tipe kolektor yang habis beli mainan, unboxing, simpan lemari, just eat. Nggak pernah dibersihin, friend. Oke, dan itu salah besar. Kita aja tiap hari mandi, apalagi figur kita, friends, ya. Udah beli mahal-mahal, harus wajib dibersihkan. Oke, minimal sebenarnya paling bagus itu sebulan 2 kali lah. Ya, dibersihkan dari debu, dari kebul. Oke, so di video kali ini, friends, karena mumpung ada waktu, ya, kita bakalan sama-sama bersihin Neneng Gal Gadot. Gue beli kurang lebih 6 bulan yang lalu, ya, udah unboxing, masuk ke sini, gak pernah dibersihin, friends. Kasihan si Neneng, ya, berdebu, aratel, ya, seawak-awak. Yo, sama-sama kita bakalan bersihin dia. Oke, sekalian gue kasih tips dan tutorial cara ngebersihin statue. Pertama, friends, ya, yang harus kita siapkan adalah sarung tangan. Ini murah aja, beli di apotek, 1000-an. Biasa dipakai buat operasi. Oke, tapi kali ini kita bakalan pakai buat bersihin statue. Ya, kenapa harus pakai sarung tangan? Karena tangan kita itu kan sebenarnya kesangan, friends, berkeringat. Katanya gue pernah dengar-dengar kalau keringat manusia itu bisa menyebabkan jamur. Kedua, tujuan kita kan ngebersihin figur, friends. Jadi jangan sampai telapak tangan kita malah tambah ngotorin. Jadi belilah sarung tangan, ya, 1000-an, murah. Oke. Ini Hot Toys, ya, akan dibersihkan dulu. Tips kedua, friends, ya, kalau kita mau ngangkat statue, jangan diangkat langsung full, ya, karena dia itu kan part-part. Jadi takutnya magnetnya longgar ketika kita angkat, nggak gubrak, friends. Jadi kalau kita mau angkat statue harus dicabut-cabutin dulu, ya. Nah, cabutin. Oke. Friends, jadi yang mau kita bersihkan adalah Wonder Woman Prime 1 1/2 scale. Oke, dulu gue beli 40, sekarang mungkin harganya udah 55 juta. Ya, super rare. Dan ini harus kita copot-copotin dulu, friends. Nah, jangan sekali-sekali kita gotong langsung semuanya, friends. Walaupun kuat, ya, tapi seringkali magnetnya itu nggak kuat. Takutnya kegoyang, nggak gubrak, hancur. Jadi memang harus kita pretelin dulu, friends. Ya, cabut dulu. Kemudian kalau gue nggak salah, dia itu tangannya bisa dicabut, friends. Nah, ya, kita cabut, simpan dulu. Berikutnya, kalau gua nggak salah, tangan sebelah kanannya, friends. Oke. Tapi ini by the way, kali ini kita membersihkan statue Wonder Woman agak tegang, friends, ya, karena istri gua kameramen. Okay. Dia sering ngomel-ngomel, friends. Istrinya nggak pernah dirawat, statue dirawat, cilaka, ya. Tenang-tenang, beres bersihin. Kita ke mall, kamu beli apapun yang kamu inginkan, say. Oke? Okay? Berikutnya, nah, ini, friends. Ya kan? Hati-hati, friends, jadi ya. Ini jantung gua. Sebentar, friends, lemes ya. Karena, ya, ini kan lu tahu ya, mainan yang paling gua suka. Jadi, kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, wow. Nah, friends, ya. Jadi kalau lo perhatikan, dia itu udah mulai banyak kebul, ya. Dan ada beberapa spot di mana dia itu ada sedikit jaring laba-laba, friends. Jadi memang harus dibersihkan, ya. Ini gue megangnya jadi nggak enak, friends. Jadi ada istri gue lagi, ya. Nah, ini simpan kan. Simpan aja tuh, jangan lama-lama. Ya sabar dong. Ini kan harus pelan-pelan, say. Kita tuh harus dengan segenap hati, ya. Ingat, ya, kalau kita mau simpan part-part statue, jangan tempat yang keras. Oke, pastikan di sofa aja, dia kan empuk, jadi nggak akan merusak, ya. Nah. Neneng, sini dulu ya. Nah. Kai, jagain ya, Kai, ya. Oke? Okay? Oh, ini apa, friends? Ini segini si Kai, friends, ya. Kalau ini rusak sama Kai, gimana? Ya, Kai ini adik kamu, Kai. Ya kan? Ya. Kenapa sih, Kai? Ini adik cewek, Kai. Namanya Kalista. Nah, bagian terakhir ini adalah kakinya, friends. Mungkin lain kali kalau kita bersihin mendingan sama kameramen cowok, friends. Ya, kalau kameramen cewek bawaannya entah mengapa. Kameramen cewek atau istri? Bersihin aja dulu.
Pelan-pelan, saya. Nah, oke, okay. Udah semuanya, friends. Ya, Kai, no. Kai, jangan rusak ya. Oke? Okay? Bahaya, friends. Berikutnya terakhir adalah base-nya. Seperti ini, friends. Ya. No, Kai. No. Ini friends. Ya, kakaknya gini. Nah, sini kakak ya. Kasihan anak aku. Oke, friends. Ya, gua ditemenin sama si Kai. Kita bakalan mulai bersih-bersih. Ya, jadi alat-alat yang harus dipersiapkan adalah pertama sarung tangan. Ya, ini friends penting banget. Oke, kedua adalah alat buat meniup udara. Ya, ini biasa sebenarnya buat kamera, friends. Harganya 50.000, ya. Ini itu berfungsi untuk tiup-tiup setiap udara, friends. Ya, kenapa nggak dari mulut langsung? Karena biasanya kalau kita tiup, ada ciduh atau air liur yang bakalan ikut dengan udara mengakibatkan basah. Ya, basah-basah di figurnya, friends. Dan itu membuat figur kita bakalan lama-lama jamuran dan lembab. Kemudian berikutnya adalah blush on. Oke. Nah, ini dia. Jadi blush on ini sebenarnya untuk make up cewek. Ya, kalian bisa beli di mall. Kalau nggak punya uang, tinggal datang ke kamar kakak kalian, kamar mama kalian, istri kalian, ambil, friends. Karena cewek biasanya punya ya. Kai, kamu ngambil ini dari mana, Kai? Swear, friends, gue ini beli ya. Yang ini gue nggak tahu si Kai ngambil dari kamar istri gue nih. Kai, balikin, Kai. Ya. Kalian harus beli yang paling mahal, yang paling lembut. Ya, jangan pakai kuas yang kasar, apalagi kuas buat ngecat tembok, friends. Ya, itu mengakibatkan figur kita bakalan banyak baret-baret halus. Berikutnya adalah lap. Ya, itu aja, friends. Dan faktor yang paling penting ketika kita mau membersihkan mainan adalah diusahakan jangan bawa anak, friends. Oke, friends, kita mulai dari base-nya. Ya, pertama kita tiup setiap debu-debu yang nempel pakai alat ini, friends. Oke, nah seperti ini. Ya, memang dibutuhkan kesabaran. Oke. Kai, bantuin Kai. Lu lihat, friends, ini debu-debunya mulai terangkat, ketiup-tiup semua. Ya, setelah dia mulai bersih, baru kita kuas. Jangan kebul-kebul, kita kuas, friends. Ya, sayang kuasnya. Nah, seperti ini. Ya, pelan-pelan, friends. Oke, okay. Anggap dia sebagai pacar lu sendiri, istri lu sendiri. Ya, anggap lu lagi moles pipinya pakai bedak. Nah, jadi gini-gini, friends. Oke, okay. Nah, ya, baru kita lap, friends, bagian-bagian pinggirnya. Ya, karena pinggirnya kan istilahnya baret juga nggak masalah lah. Ya, baru bagian-bagian yang keras kita lap. Oke. Berikutnya kita akan ambil kakinya, friends. Ini, friends, ya. Oke. ini dicek, Shay. Ya, jadi memang kita check up dulu ya, jangan sampai ini maksudnya bagian-bagian mana aja yang berdebu gitu kan. Nah, ya. Oke. Sesudah itu kita lakukan tahap yang tadi, friends. Tiup-tiup. Ya, seperti ini. Ini, by the way, ada item-item, friends. Ini apa ini ya? Nah, ini gara-gara debu nih. Tuh, kalau kalian bisa lihat, dia tuh debunya mulai berterbangan, friends. Ya, karena dia udah sangat-sangat kebul. Tapi sebelumnya gue nggak cabul, friends. Atau nggak mesum ya. Tapi tujuan gue cuma pengen ngebersihin doang. Ya kan, jadi memang kita kalau membersihkan itu harus semuanya. Ya kan, jadi mohon maaf ya. Ini maksudnya kan bisa juga bagiannya kan kebul. Bener, karena kan dia ketutup. Bener. Ya, ketutup, jadi takutnya debunya ngumpul semua. Jadi memang harus dibersihkan. Jadi kok, Kai, pelan-pelan, Kai. Ya, udah, friends, belakangnya. Oke, sekarang kita bakalan bersihin bagian depannya. Ya. Ya, dimulai dari bawah, friends. Nah, ini sepatunya ya, sepatunya kebul banget. Kita tiup-tiup dulu aja. Oke, sebelah sininya. Dan ini sekali lagi bukan maksud gua buat cabul, ya, friends. Ini kan kita membersihkan bagian-bagiannya sampai bagiannya paling dalam, friends. Ya. Nah, oke. Setelah debunya mulai bersih semua, baru kita kuas, friends. Nah, ya kan? Seperti ini, ya. Friends, lu lihat ya, jadi kinclong lagi nih kulitnya nih. Bersihkan semuanya.
ya, sampai ke bagian yang sangat-sangat krusial. Apa sih bagian krusialnya maksudnya ya? Nah, maksud gue bagian krusial itu kan bagian-bagian yang tertutup gitu kan, itu pasti debunya paling banyak. Jadi memang harus bagian krusialnya itu yang harus lebih intens dibersihkan. Dan terakhir adalah bagian atas kepalanya, friends. Oke, okay. Waduh, ini ngeri juga nih. Ya, seperti ini. Wih. By the way, friends, buat kalian yang belum nonton videonya, buruan ya. Sekarang udah nembus 1 juta lebih views. Oke, okay, ini kita tempel dulu aja. Pelan-pelan, friends. Nah, tapi karena ini rambutnya adalah silikon, friends, jadi dia itu bukan rambut asli ya. Jadi dia itu semacam wig. Jadi ngebersihinnya jangan pakai shampo ya, apalagi kondisioner. Enggak boleh, friends. Oke, okay? Karena nanti kalau kita pakai shampo ya bakalan rusak. Cukup digini aja, friends ya. Pertama kita tiup-tiup aja. Nah. Oke. Okay. Ini kok gue jadi kayak di salon ya. Nah, jadi friends. Oke, okay? Seperti ini kita bersihkan dulu rambutnya. Aduh, si neneng. Ini gue itu tipe cowok romantis, friends. Jadi sebenarnya istri gue aja sering gue rawat kayak gini. Kapan lah ya? Kayak kapan gitu? Nah, ini rambutnya, friends ya. Kita satukan dulu, kemudian kita mulai bersihkan dia, ya, seperti ini. Nah. Rambutnya udah agak bersih. Duh, ini cantik banget, friends. Iya kan? Bahkan istri gua aja bilang Gal Gadot itu cantik ya. Seperti ini. Nah. Ya kan? Baru kita pakai blush on yang lebih lembut. Kalau yang ini blush on-nya masih agak kasar, friends. Oke, tapi buat bagian kepala karena sensitif harus pakai blush on istri lu. Ya, karena istri lu kalau beli blush on nggak mungkin yang murah. Pelan-pelan aja mukanya, friends. Nah, seperti ini. Ya, ini gue deket banget, friends. Ya kan? Gue nggak boleh, papinya nggak boleh ya. Dan sekali lagi gue mohon maaf, friends. Ya, ini bukan bermaksud mesum atau cabul. Tapi memang untuk membersihkan harus semuanya sih. Ya, jadi punten, neneng. Ya, ini bersihkan semuanya, friends. Ya, ini kok kamu jadi melotot gitu sih? Enggak, ini kan cuma mainan, benda mati. Iya, betul. Hah? Cuma kayak agak lama aja gitu. Bukan agak lama. Memang di bagian-bagian ininya yang paling banyak debu. Jadi kan kalau debu itu kan dari atas. Pasti dia nepenya di sini dong. Iya, sangat lama juga. Jadi memang ini yang paling lama dibersihkan, friends, ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian ke armornya. Ini kebul semua. Debu semua, oke, okay. Ya, kemudian kita ke belakangnya, putar dulu, friends, pelan-pelan, oke, okay. Kemudian rambutnya kita angkat dulu, nah, ini juga kebul semua, nah, oke, okay. Kita bersihkan, friends, secara pelan-pelan, ya, dengan hati nurani, dengan kasih sayang, dan dengan passion yang penuh, gitu ya. Jadi memang ini Prime One bikinnya benar-benar amazing, friends. Ya, kalau kalian bisa lihat dia itu tekstur kulitnya asli ya, mirip cewek, friends. Oke, ada titik-titiknya, kadang-kadang sedikit ada urat-urat varisesnya. Ya, jadi benar-benar deh ini teksturnya itu cewek banget, man. By the way, ya, gue itu paling seneng kalau Gal Gadot rambutnya nggak gini, friends. Ya, jadi gue paling suka kalau dia rambutnya itu agak terurai-terurai gitulah. Ya, kayak yang baru beres bangun tidur. Jadi lebih kelihatan berkarismanya gitu. Nah, gini, friends. Wah, friends, ini sih meleleh ya. Jadi seemosi apapun lu ya, selagi marah apapun lu ketika lihat ini neneng, aduh, bawaannya jadi adem, friends. Sejuk gitu ya. Wuh, man. Oke, okay, terakhir tinggal tangannya. Ini, friends, karena dia tameng, enggak perlu pakai blush on yang terlalu lembut ya, cukup pakai blush on yang biasa aja, friends. Dan tips berikutnya ya, kalau kita membersihkan bagian-bagian part yang nempel pakai magnet, jangan terlalu kasar, friends. Ya, pelan-pelan aja. Takutnya magnetnya lepas, ngegubrak, celaka. Dan terakhir tinggal tangan kanannya yang lagi megang pedang. Ya, kalau kita bersihin tangan gini doang, friends, karena dia itu kan pedangnya diecast ya. Jadi takutnya kalau kita lagi nempel, kita bersihkan ketoel-toel, ngegubrak. Ya, jadi gue sarankan lebih baik kalau part-part kecil ini kita bersihkannya terpisah aja, friends. Oke. Okay?
ya, bersihkan pakai kuas. Nah, wih, ini juga kebul. Oke, udah bersih semuanya, baru kita pasang. Oke, friends, gue lihat semuanya udah perfect. Ya, udah like new lagi, sama seperti baru lagi, friends. Karena kita sudah membersihkan, ya, dari mulai ujung kaki sampai ke ujung kepala, tidak ada bagian yang terlewat. Ya, semuanya dibersihkan, friends. Oke, dan gue suka banget karena dia jadi kinclong lagi, jadi super mulus lagi. Ya, dan ini statue paling amazing, yang paling gue suka, friends. Jadi paling benar itu kalau kita punya statue, bersihinnya itu sebulan dua kali lah. Ya, langkah-langkahnya kayak tadi. Karena kalau kelamaan kita biarin, kita nggak bersihkan, takutnya malah jadi sarang laba-laba. Ya, kebul di mana-mana, dan akhirnya barang yang harusnya prestis, eksklusif, jadi kotor, kebul, dan nggak indah, nggak enak dilihat mata, friends. So, gitu aja, friends. Thank you so much. Ya, semoga informasi ini membantu. Jangan lupa di like buat kalian yang suka, dislike aja yang gak suka. Dan dukung terus channel Terhakiki dengan cara subscribe, logo kanan bawah, now. Oke, gitu aja, friends. Gue Pran Sanjaya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersembahkan kita. Bye-bye, see you in the next video.